Good. Oh iya, masih kayak hati ya. Ya Bun. Kegiatan hari ini alhamdulillah selamatan rumah baru yang berada di Sawangan. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah sehat badan, sehat kaki saya, sehat rezeki saya tambah mengalir dan terus dikasihkan kebahagiaan lahir batin saya sama anak-anak, diberikan yang terbaik dari Allah buat saya dan anak-anak gitu. Makanya tadi acaranya selamatan, ramah-tamah dengan saudara, dengan silaturahmi dengan teman-teman dekat, teman-teman jauh. Alhamdulillahnya makanan berlimpah gitu kan, dan tidak kekurangan juga. Bunda menyediakan makanan buat tamu-tamu, alhamdulillahnya semuanya berkah. Hari ini pokoknya hari bahagia Bunda. Teman-teman artis ada yang datang Bun? Teman artis Bang Opik kan diundang sama Bang Bopak. Tapi beliau tidak bisa hadir, tapi tadi Bang Bopik video call bahwa dia minta maaf tidak bisa hadir karena memang terbentur dengan acara gitu. Dengan beliau punya acara, Bang Bopak juga sama masih di luar kota gitu. Dan kalau yang lain kan Bunda nggak terlalu ini ya gitu, maksudnya yang apa bisa bercanda atau gimana gitu. Bang Kiwil sendiri diundang nggak? Enggak usah lah, nanti takut salah paham. Tapi kalau keluarganya datang, keluarganya Bang Kiwil datang, kakak-kakaknya datang. Tapi gitu. Dikabarin? Kalau keluarganya Bang Kiwil, kakak-kakaknya Bunda kabarin. Bunda kasih kabar gitu bahwa mau ada selamatan di rumah yang baru, Bunda share log, udah itu aja. Jadi Bunda enggak ada perbandingan antara keluarga Bunda dengan keluarganya Bang Kiwil. Mereka semuanya datang. Cuma Bang Kiwil gak dikabarin gitu. Kalau Bang Kiwil gak dikabarin, karena takutnya salah paham. Ntar gue ngabarin Bang Kiwil, disangkanya gue masih berharap gitu, mendingan gue ngabarin kakaknya aja dah gitu. Tapi perjuangan ini rumah nih gimana sih Bud? Perjuangannya benar-benar terhebat banget ya, karena ya beli rumah ini ya memang harus jual yang di Cidokom gitu kan. Jadi rumah yang Cidokom sudah laku, sudah terjual, ya Bunda beli. Tapi pokoknya gini, intinya Bunda minta doa restu dari semuanya, dari teman-teman dekat Bunda, maupun dari Bang Kiwil, maupun dari keluarga semuanya. Minta doanya supaya Bunda terus dikasih sehat, dikasih sabar, dikasih kuat, dikasih semangat, dikasih berkah, berlimpah rezeki. Tambah istiqomah juga di rumah ini. Gitu. Kabarnya Bu, Mama habis sakit Bun. Sakit? Sakit apa Bun? Oh, kaki kan habis operasi kan? Oh gitu. Gitu, kaki habis dioperasi harus istirahat, bed rest kemarin 4 bulan ya sekarang alhamdulillah. Tapi gini, enggak boleh terlalu capek banget, akhirnya jadi bengkak. Kaki kenapa emang? Sakitnya kenapa? Habis jatuh kan, kemarin itu habis operasi. Gitu, terus belum terlalu kuat banget. Bunda belum terlalu untuk diajak aja gijik-gijik banget gitu. Jadinya ya bengkak lagi gitu. Terus operasi itu sekarang kondisi gimana? Kondisinya? Ya begini aja. Dikasih kadang bengkak, ngebet, ya udah duduk, istirahat, selonjoran. Kadang udah sehat lagi ya udah bebenah lagi apalagi gitu aja. Gitu. Enggak terlalu yang harus enggak, biasa aja. Tapi ini pertama kali atau baru udah ngalamin sebelumnya Bun? Sakit. Ya udahlah, kan udah 3 kali operasi. Itu. Ini kan yang udah ketiga kali operasi nih. Nah kalau bisa mah udah gitu, jangan operasi-operasi lagi gitu kan. Makanya kalau udah capek banget ya udah Bunda duduk aja diem gitu. Duduk, selonjoran, atau enggak tiduran udah. Jangan dipaksain banget.